sekarang sudah semester 5, jadi mudah-mudahan dengan kesibukan yang dijalani perkuliahan juga sambil sembari jalan tetap berkuliah apa aktivitas juga kuliah. Ya, jadi mudah-mudahan bisa lulus dengan sesuai target dengan target lah. Saat ini nih alhamdulillah sebelum-sebelumnya memang udah semester udah sampai semester 4 dan saat ini sayang kalau memang tidak untuk diteruskan karena kan banyak kebanyakan aktivitasnya itu adalah e-learning ya. Empat semester kebelakang itu memang kita e-learning sih. Jadi memang harus dilanjutkan. Jadi sudah 2 tahun berjalan, jangan sampai sia-sia. Dan kita memang harus dari awal lagi untuk numbuhin rasa semangatnya untuk belajar, rasa semangatnya untuk lulus kuliah, dan mudah-mudahan sesuai dengan target sih. Makanya kita juga bolak-balik ke Bandung kadang itu. Dan bahkan kemarin ke Semarang ya deh. Ini juga dia kasih semangat untuk kita untuk tetap kuliah. Kalau kontekan masih, kita tetap berhubungan baik dan keluarga juga baik. Iki cuma berpesan sama untuk Nadia ya. Ketika kita punya uang, benar-benar save to money itu memang benar-benar harus save money-nya dengan baik. Suatu saat ini mungkin masanya kita untuk pegang uang banyak, jangan tergiur dengan lapar mata ya deh. Segala sesuatu itu dibeli segala macam jangan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.